Guys, pertama sekali aku ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada salah seorang subscriber di luar sana sebab ingin aku mereaction di channel Amanda Channel. Kalau kita tengok judul video dia, Indonesia Turki tekan kerjasama pesawat tempur. Puh, mantap. Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Guys, welcome back again to my YouTube channel guys. Aku Musa dan ini channel YouTube aku, Musa bin Muhammad Dirin Channel. Bagi yang baru saja masuk ke channel YouTube aku, jangan lupa untuk klik button yang berwarna merah. Please klik subscribe. Dan kepada subscriber di luar sana yang sudah subscribe channel aku sejak dulu lagi dan kembali ke channel aku untuk menonton video di channel aku, kamu memang awesome, mantap, terbaik guys. Dan kepada subscriber, kepada viewer-viewer di luar sana yang sentiasa hadir di ruangan komentar aku, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Dan aku sentiasa mendoakan semua di luar sana agar dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada wabak COVID-19. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa hari ini kita akan buat sedikit video reaction di channel Amanda Channel. Dimana kalau kita tengok judul video yang akan kita reaction dah, Indonesia Turki tekan kerjasama pesawat tempur. Puh. Dimana kalau kita tengok durasi video ini dalam 8 minit, apa-apa pun jom. Kita layan dulu video ini seperti biasa di ujung nanti baru kita akan dapat baru kita akan buat sedikit ulasan mengenai video kita pada hari ini. Jom guys. Menteri Pertahanan Indonesia beberapa kali telah melakukan pertemuan dengan Menteri Pertahanan Turki. Saat ini, kedua negara sedang dalam proses finalisasi perjanjian kerjasama pertahanan untuk kemudian dapat ditandatangani. Salah satu kerjasama yang sangat potensial dan terus didorong adalah pengembangan bersama industri pertahanan, termasuk pengembangan bersama pesawat terbang dan produk tank skala kecil. Halo brand, kembali lagi di Amanda Channel. Ada kabar terbaru yang ngeri-ngeri sedap, yakni Indonesia Turki sepakat membuat pesawat dan tank bersama, brand. Wow, pesawatnya apa kira-kira, brand? Usut punya usut, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan Indonesia dan Turki sepakat membuat pesawat dan tank bersama. Indonesia, Ibu Retno menuturkan dalam awal video ya, brand, proyek bersama itu merupakan bagian dari penguatan kerjasama kedua negara dalam bidang pertahanan. Salah satu kerjasama yang sangat potensial dan terus didorong adalah pembangunan bersama industri pertahanan, termasuk pengembangan bersama pesawat terbang dan produk tank, kata Retno dalam konferensi pers virtual di Ankara Selasa tanggal 12 kemarin, Bren. Nah, usut punya usut, kesepakatan itu diputus saat Retno bertemu Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu. Selain bertemu Cavusoglu, Retno juga bertemu Presiden Turki Bapak Recep Tayyip Erdogan yang asosiasi berkonstruksi Turki selama kunjungan ke Ankara. Nah, bagaimana menurut kalian hasil pertemuan Ibu Retno dan Menlu Turki beserta Presiden Turki dan menghasilkan kesepakatan untuk membuat pesawat terbang dan tank, brand? Silakan jerot-jerot bajerot di kolom komentar. Nah, usut punya usut, Ibu Retno Menlu Indonesia mengatakan Menteri Pertahanan Indonesia Bapak Prabowo Subianto juga telah beberapa kali telah melakukan pertemuan dengan Menhan Turki. Ia menganggap pertemuan ini menandakan kedekatan hubungan pertahanan antara Turki dan Jakarta yang kini tengah menjajaki perjanjian kerjasama baru. Saat ini kedua negara sedang dalam proses finalisasi perjanjian kerjasama pertahanan untuk kemudian dapat ditandatangani secara de facto lah, brand. Saat ini kedua negara sedang dalam proses finansial perjanjian kerjasama untuk kemudian dapat ditandatangani, imbuh dari pernyataan Ibu Retno, brand. Untuk memperkuat kerjasama di bidang pertahanan Indonesia-Turki, Retno, kedua negara juga membahas mekanisme konsultasi baru, brand. Nah, usut punya usut, terkait pesawat ini kan kita masih menebak-nebak ya, brand. Pesawat apa kira-kira? Karena pesawat ini yang lagi digembar-gemborkan Turki kan pesawat TFX atau pesawat yang lain. Kalau TFX
sedikit kita bahas brand. Pertama kalinya muncul di pameran Dirgantara Internasional Paris Air Show pada 17 Juni tahun 2019, jet tempur siluman pertama umat muslim Turki, TFX, Turkish Fighter Experimental, langsung bikin gempar publik. Di saat itu industri Dirgantara Turki atau Turkish Aerospace Industry menjuluki jet tempur siluman pertama untuk muslim, yaitu seperti itu. Jika Indonesia dan Turki menggandeng kerjasama pesawat, kalau menebak-nebak pesawatnya ya TFX ini brand, pesawat apa lagi kira-kira? Kan tidak ada Turki pembangunan yang lebih maco gitu. Julukan itu bukan tanpa alasan. Batalnya pembelian jet tempur siluman F-35 Joint Strike Fighter JSF oleh pemerintah Amerika Serikat mendorong Turki untuk berdikari di bidang industri dirgantara dan teknologi. Meski menjadi anggota NATO, tetapi Turki seperti di anak tirikan brand, makanya membuat pesawat. Dan mudah-mudahan ini bisa kerjasama dengan pemerintah Indonesia, meskipun investasinya sedikit-sedikit gitulah brand. Negeri yang dipimpin oleh Presiden Recep Tayyip Erdogan itu ingin menjadi negara muslim pertama di dunia yang sukses membuat sekaligus mengoperasikan jet tempur generasi kelima. Mengutip situs dari Nation Interest, Rabu tanggal 22 Januari yang lalu, pesawat TFX memiliki kemiripan dengan F-22 Raptor milik Angkatan Udara Amerika Serikat. Akan tetapi ada yang membuat perbedaan mencolok dari kedua F-22 Raptor adalah jet tempur siluman garis depan yang nyata dengan catatan pertempuran yang sebenarnya, sedangkan TFX belum dibangun sekalipun, masih rancang bangun, belum jadi seperti F-22 Raptor milik Paman Gober brand. Turki paham betul jika mengembangkan jet tempur siluman itu sangat mahal, makanya kayaknya ini cari-cari mitra. Kalau sesama negara muslim kan dengan Indonesia brand, seperti itu. Secara teori hanya 3 negara saja yang bisa melakukan tanpa menghabiskan diri mereka dalam krisis ekonomi dan politik. Ketiganya yakni ada Amerika Serikat, Rusia, dan Cina. Dari ketiga negara yang sudah Mimin sebutkan tadi brand, yang sukses membuat pesawat yaitu Amerika Serikat dengan F-22 Raptornya, ada Cina dengan J-20 kaleng-kalengnya, ada pun program jet tempur siluman, ada Sukhoi-Su-57 yang dipegang Rusia, masih berjuang untuk benar-benar menjadi andalan dan tangguh di udara, saling gentol pamer produksi atau mencari teknologi terbaik pesawat siluman generasi kelima bahkan keenam brand. Turki yang posisi ekonominya terbesar ke-17 di dunia tidak mustahil membuat pesawat. Turki pun juga sadar bahwa mereka tidak mungkin bergabung dengan klub eksekutif tersebut jika ada aral melintang jet tempur siluman TFX akan menggantikan skuadron jet tempur F-16 Blok C dan Blok D Viper buatan Amerika Serikat. Dari sisi biaya, pembuatan pesawat ini memakan anggaran sekitar 100 miliar US dollar atau hampir 1.400 triliun per bijinya, bisa kalian bayangkan. Dana sebesar itu untuk pengembangan, pembangunan hingga pengoperasian armada yang terdiri dari 12 unit atau satu skuadron. Berarti 1.400 kali 12 ya banyak lah brand, duitnya nggak bisa ngitung. Tapi buat anggaran COVID saja di Indonesia ini lebih dari 5.000 triliun, cukup lah untuk beli jet tempur ini. Sebagai pengembangan perbandingan, Amerika saja harus merogoh kocek 70 miliar atau 941 triliun untuk pengembangan dan membangun 194 unit F-22 Raptor. Itu pun belum termasuk biaya operasional sejak jet tempur siluman itu resmi bertugas pada tahun 2005 silam. Begitu pula dengan F-35 JFF, di mana Amerika Serikat harus mengeluarkan uang hingga 400 miliar atau setara dengan 5.381 triliun rupiah untuk membuat 2.300 salinan dari 3 versi F-35. Lagi-lagi itu tidak termasuk biaya operasional. Lantas bagaimana spesifikasi dari TFX yang digembar-gemborkan Turki ini? Apakah bisa menyaingi F-22 Raptor maupun J-20 China brand? Nah brand, itu tadi pembahasan admin seputar tidak dibeberkan secara gamblang bahwasannya Turki Indonesia sepakat membuat pesawat. Bagaimana menurut kalian terkait hal ini? Silahkan jerot-jerot bacrot di kolom komentar.
Nah, friend, oke, sekian dulu video dari Amanda Channel. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan tentunya bisa bermanfaat bagi kalian semua. Nantikan video menarik dari kami lainnya. Terima kasih, see you next dan bye. Guys, dikatakan Indonesia bersama dengan Turki telah sepakat untuk membuat ataupun untuk membangunkan pesawat dan juga tank bersama. Sabar dulu guys. Ini hanyalah baru di peringkat cadangan sebenarnya. Dimana kalau kita tengok menurut maklumat yang telah disampaikan oleh Menteri Luar di Indonesia yang berada di Turki, sebagai informasi dimana Turki bersama dengan Indonesia telah sepakat ataupun telah bersetuju, belum lagi sampai di peringkat negotiation, hanya sepakat untuk membuat pesawat dan juga tank. Kita mengharapkan kesepakatan di antara Turki bersama dengan Indonesia dalam membina pesawat dan juga tank ini akan terlaksana. Dan kalau kita tengok nilai ataupun kos untuk membuat pesawat ini memang cukup besar. Hari ini kita tidak akan tengok berapa jumlah ataupun berapa kos untuk membuat pesawat. Dan pesawat yang dikatakan yang akan dibangunkan Turki dan juga Indonesia ini merupakan pesawat yang belum ada lagi di Turki, masih dalam perancangan, yang dikatakan pesawat ini lebih kuat daripada pesawat tempur China dan standing dengan pesawat tempur di Amerika Syarikat. Dikatakan. Dan kalau kita tengok, kalau projek ini terlaksana, alhamdulillah. Itu saja yang mampu dikatakan buat masa ini. Dan kalau kita tengok masa terdekat ini, Kementerian Pertahanan di Indonesia masih lagi meneruskan projek bersama dengan Korea Selatan dalam pembinaan F-21 Bromoye. Dan kalau kita tengok dana melanjutkan ke F-21 ini memang boleh tahan guys, memang cukup ekspensif sebanyak 20%. Dan kalau kita tengok sedikit sebanyak mengenai projek di antara Turki bersama dengan Indonesia ini dalam membangunkan pesawat dan juga tank bersama, di mana kalau kita tengok Turki merupakan negara yang ke-16 terkaya di dunia. Jadi tidak mustahil untuk Turki untuk membangunkan pesawat tempur yang lebih canggih daripada China yang standing dengan Amerika Syarikat. Apa-apapun yang dapat dikatakan buat ketika ini, kita mengharapkan, kita mendoakan agar kesepakatan Turki bersama dengan Indonesia dalam membangunkan pesawat tempur dan juga tank ini agar terlaksana dalam masa yang terdekat, dan harap perkara ini ataupun judul ini akan menjadi kenyataan. Untuk hari ini itu saja sedikit information berkaitan dengan kerjasama di antara Turki dan Indonesia. Okay guys, untuk hari ini itu saja sedikit information daripada Musa Channel. Yang menonton video aku dari mula sehingga selesai, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kamu semua memang awesome, mantap, terbaik. Tapi yang belum lagi klik button subscribe, please to klik button subscribe, like dan komen di bagian komentar di bawah. Okay guys, akhir kata daripada Musa Channel. Thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.